Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amihi wa ifdalihi wa tawfiqihi wa hidayatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahadata ahibba'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga yang selalu kita terima. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratus sadisata asyar min suratil Quran, suratun Nahl, makiyyatun ayatuha samanun wa isyruna wa mi'ah. Surat yang ke-16 dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau masih bermukim di Mekah. Ayat-ayatnya surah An-Nahl ini berjumlah 128 ayat. An-Nahl artinya adalah lebah, tawun atau bahasa kitanya wanyi. Surat yang ke-16 ini dinamai dengan surat An-Nahl, wanyi tadi, karena di dalamnya ada mengisahkan tentang lebah atau wanyi itu, yaitu pada ayat 68 dan 69. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minash shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun anwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya adalah wa auha rabbuka, Tuhan engkau memberikan ilham, ilan nahli, kepada lebah, kepada wanyi. Wanyi diberi Allah ilham untuk membuat sarang, baik itu di gunung, di pohon-pohon, atau di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian lagi Allah memberikan ilham kepada wanyi itu bahwa makanlah dari tiap-tiap buah dan jalanilah jalan Tuhan engkau dengan mudah. Keluar dari perut wanyi itu madu bermacam-macam warnanya. Pada itu madu kesembuhan linnas, bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu tanda ayat bagi orang-orang yang berpikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nahl atau lebah wanyi itu min jumlatiz zubab, termasuk serangga, termasuk jenis serangga. Kawan-kawannya seperti tabuan,
baut, nyamuk, pimpijit, kutu, dan semut, dan lain-lainnya. Termasuk dalam jenis serangga adalah wanyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adzubab kulluhu finnar illa nahla." Akhrajahul Hakim. Serangga itu seluruhnya di neraka. Pembijit, nyamuk, apalagi penyengat-penyengat itu, itu kayaknya di neraka andaknya. Bukan mereka itu disiksa dalam neraka kada, tapi menyiksa orang neraka. Illan nahal, kecuali lebah, kecuali wanyi, inya kada dikirim ke neraka itu. Illan nahal. Akhrajahul Hakim. Wan nahlu yahrumu akluha wa in kana asaluha halala kal adamiyah, labanuha halal wa lahmuha haram. Lebah itu, wanyi itu haram dimakan. Kada boleh dimakan wanyinya. Sekalipun madunya halal. Seperti seorang perempuan, susunya halal tapi dagingnya haram. Wa yahrumu qatluha, dan dilarang membunuh wanyi itu. Pengertian dilarang ini haram. Haram membunuh wanyi, haram membunuh lebah. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha, karena Nabi kita melarang daripada membunuhnya wanyi itu. Para muhibbin rahimakumullah, keluar dari perut wanyi itu madu. Al-Qur'an menyatakan demikian. Jalan mana keluarnya madu itu? Apa jalan mulutnya atau jalan belakangnya? Di dalam banyak tafsir disebutkan bahwa madu itu keluar min afwahi, daripada mulutnya. Jadi madu itu keluar daripada mulutnya lebah. Mengenai madu ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al asal syifaun min kulli da." Rawahu Ibnu Majah. Madu itu adalah obat dari tiap-tiap penyakit. Sakit apa aja, madu itu bisa dijadikan obat. Namun kita perlu mengetahui, perlu belajar, nah, berapa kadar banyaknya minum madu itu. Sakit parut misal minum sebotol madu, maka di Quran jar ubat, kenapa kada ampe minum sebotol. Nah, jadi kita wajib belajar dahulu sebelum minum itu, kayak apa cara minumnya, atau apa ada campurannya lain pada itu. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa madu itu adalah syifa, penyembuh atau obat, min kulli da, dari tiap-tiap penyakit. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala, "Inna akhi istatlaqa batnuh." Wahai Rasulullah, saudara ulun sakit perut. Faqala, Nabi kita menjawab, "Iskihi asala." Minumi dia madu. Fasaqahu, diminuminya madu. Summa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni qad saqaituhu asala falam yazid illa istitlaqa." Ulun sudah minum madu, bertambah sakit parutnya. Faqala, ujar Nabi, "Iskihi asala." Icam boleh ke rumah minumi lagi madu. Minuminya pulang madu nang sakit parut tadi. Datang pulang kepada Rasulullah, bertambah sakit wahai Rasulullah perutnya. Sampai 3 kali. Rasulullah berkata, "Sadaqallah wa kadzaba batnu akhi." Allah itu maha benar. Madu itu adalah penyembuh. Perut saudara engkau yang dusta itu.
Kalau Allah Maha benar. Lalu kata Rasulullah, iskihi asala, minumnya lagi dia madu. Minumnya lagi madu. Fasakahu pabara'a, akhirnya dia sembuh daripada sakit perut tadi. Nah, mungkin beberapa kali kada sembuh itu karena kadarnya kurang. Minumnya saya sindok. Mestinya ampar sinduk hanya ampeh ini tuh. Sasinduk minumnya kada mau ampeh. Dua sinduk kada mau ampeh. Tiga, empat hanya mau ampeh. Nah, fasakahu fabara'a, dia minumi kali yang keempat hanya sembuh daripada sakitnya. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat tadi Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa berobat itu merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengalami sesuatu yang sakit di tubuh kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya ibadallah tadawau fa innallaha lam yadh' da'an illa wada'a laha shifa aw dawa'a illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Rasul bersabda, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak mengadakan satu penyakit melainkan dia mengadakan pula obatnya. Tiap-tiap penyakit yang dibikin oleh Allah, Allah membikin obatnya. Kecuali ada satu penyakit, kata Rasulullah, yang tidak ada obatnya. Sahabat berkata, wa ma huwa, apa itu wahai Rasulullah? Kala Nabi, al-haram, tuha. Tuha itu kada ada penyakitnya, kada ada obatnya. Penyakit tuha. Kalau lain pada tuha, sakit apa saja ada obatnya. Kalau belum waras berarti belum bertemuan obatnya. Karena Allah sudah menyatakan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali tuha. Nah, tuha itu bukan diobati tapi disikapi dengan cara-cara yang bijaksana sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuha jangan ditantang. Muha nang keriput nak dikancangakan, kada hakun tuha, kada hawa. Rambut nang bahuban hendak disamir, kada kawa. Sabulan kena putih pulanginya. Tuha itu kada ada ubatnya. Jadi apabila kita sudah masuk kepada tuha, nah itu kada perlu mencari ubat awet muda. Wa ma huwa ya Rasulullah, apakah itu penyakit yang tidak ada obatnya wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, al-haram, yaitu adalah tuha. Orang tuha ini diobati sebuting timbul sebuting. Obati kepala parut sakit. Obati parut batis sakit. Obati batis gigi sakit. Semuaan tubuh orang tuha itu adalah merupakan tempatnya penyakit. Nah, makanya orang tuha itu satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu tuha giginya mesti rumpung. Jangan diulahkan gigi palsu. Itu menantang kudrat Allah. Artinya kalau gigi rumpung itu isyarat daripada Allah bahwa sidin itu kada boleh lagi makan nang karas-karas. Nah, kada boleh lagi. Parut kada tahan lagi sudah. Nah. Jadi semuaan nang apa nang ada di tubuh kita ini isyarat daripada Allah. Mata kada tapi hawas lagi sudah tuha. Artinya apa? Jangan sejalan-jalan lagi sudah tuha itu. Nah, luzumul buyut, mengenai rumah, diam di rumah. Nah, semuaan penyakit tuha itu adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersiap-siap untuk kembali kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah.
Di dalam ayat tadi disebutkan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya lebah itu merupakan satu ayat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Lebah itu banyak contoh-contoh yang perlu ditiru. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa al-mu'min kan nahlah, orang yang beriman itu seperti lebah. Di dalam kitab Hayatul Hayawanul Kubra disebutkan bahwa apa keistimewaan yang ada pada lebah itu yang mesti kita contoh, kita ambil pedoman. Pertama disebutkan ittihad, mereka itu bersatu. Lebah ini bersatu, menyerang ada musyiko, ngomong guruhnya. Yang kedua, sifat lebah itu adalah taatul amir, taat kepada pemimpin. Wanyi kadang mau membilut daripada pemimpinnya, wali kadang mau menentang wanyi kadang menentang pemimpinnya. Taatul amir, wanyi itu lebah taat kepada pemimpin. Yang ketiga disebutkan tadbirul marta wal mat'am. Lebah ini dia sudah merancang begitu baik makanannya, minumannya. Nah, lebah ini makanannya madu itu juga dalam sarangnya itu. Kalau dalam sarangnya dia makan-makan madu. Zu syaja'atin, dan lebah itu punya keberanian. Wa nadharun til awaqib, dan sifat lebah itu suka memikirkan yang akan datang. Nah, itu perilaku-perilaku yang dicontohkan Allah kepada kita adalah untuk meniru, mencontoh lebah tadi. Inna bidzalik laayatan liqaumi yatafakkarun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, surat An-Nahl ini, surat lebah ini sebagaimana surat-surat Al-Qur'an yang lainnya memberikan petunjuk kepada kita, memberikan jalan yang terbaik kepada kita dalam kehidupan ini. Di antaranya dalam surat An-Nahl ini disebutkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ini salah satu arahan Al-Quran, arahan Allah kepada manusia yang tersebut di dalam surat An-Nahl. Inna allaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan dengan adil. Yang kedua, wal ihsan, dengan berbuat kebaikan. Yang ketiga, wa ita'i dzil qurba, silaturrahim. Wayanha, dan Allah melarang anil pahsya, daripada pahsya. Yang kedua, wal mungkar, daripada mungkar. Yang ketiga, wal bagi, daripada bagi. Ya'izukum, Allah menasihati kalian, la'allakum tazakkarun, agar kalian bisa menjadikan itu peringatan. Para muhibbin rahimakumullah, pertama Allah menyuruh kita adil. Adil itu artinya di sini adalah ibaratun anil amril mutawassit bainal ifrat wa tafrid. Adil itu artinya perkara antara kurang dan liwat. Antara kada sampai batas lawan melampau batas. Di tengah-tengah itu ada adil. Sembahyang zuhur 4 rakaat itu adil. Kalau kita bisa menggawe 4 rakaat adil. Kalau 3 rakaat saja, Bang. Nah, itu kada adil. Zuhur 5 rakaat kada baik juga. Jadi adil itu artinya antara kurang pas dan melampau batas. Itu disebut adil. Jalan tengah ujar kita.
Nah, adil ini yang diperintahkan Tuhan kepada kita agar adil, itu mencakup adil dalam i'tiqad, adil dalam keyakinan, dan adil dalam perbuatan anggota-anggota tubuh kita. Yang pertama, adil pada i'tiqad, adil pada keyakinan. Minan nas may yaqul nafyal ilah wa minan nas may yaqul bikasratil ilah. Sebahagian manusia ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak ada Tuhan. Hanya ada batuhan. Nah, ada golongan manusia yang berpaham demikian, bahwa Tuhan itu tidak ada. Ada golongan manusia lagi yang berkata bahwa Tuhan itu banyak. Ada Tuhan bini, Tuhan laki, Tuhan anak, Tuhan macam-macam. Nah, kalau jalan tengah kayak apa? Ya, i'tiqad yang adil antara dua pendapat tadi. Satu yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, dua yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada banyak. Ini dua pendapat yang saling bertentangan. Yang adil adalah bahwa Tuhan itu ada namun hanya satu. Nah, itu pendapat i'tiqad yang adil yang wajib kita berpegangi. Kita jangan umpat pendapat yang mengatakan Tuhan tidak ada, jangan umpat. Karena itu disebut ngarannya tafrid, bahasa Arabnya. Jangan umpat orang yang mengatakan Tuhan banyak, itu ngarannya ifrat, melampau batas. Kita umpatin yang di tengah, bahwa Tuhan itu ada namun hanya satu, la ilaha illallah. Nah, itu adil dalam i'tiqad. Yang kedua contohnya, di antara manusia muslim ada yang disebut dengan golongan Jabariyah. Jabariyah itu orang yang menafikan perbuatan hamba, semuanya adalah Allah. Jabariyah. Ada kelompok lagi namanya Qadariyah. Qadariyah ini kelompok yang mengatakan semua yang berbuat itu adalah hamba, tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, ini Qadariyah. Yang pertama pendapat yang samuan Allah. Rumah-rumah Allah, sepeda-sepeda ampun Allah, pohon-pohon ampun Allah, semuaan Allah Ta'ala. Itu Jabariyah. Yang kedua Qadariyah, semuaan hamba, tidak ada Allahnya. Nah, jalan yang adil itu adalah jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Perbuatan-perbuatan Allah namun usaha daripada hambanya. Nah, itu yang di tengah, yang adil, yang wajib kita i'tiqadkan. Ada sebagian kelompok manusia yang berkata bahwa setiap orang yang berbuat maksiat, dia akan kekal di neraka. Jangan diumpati ini. Ada kelompok lain yang berkata orang yang berbuat maksiat tidak akan disiksa. Orang yang berbuat maksiat tidak akan disiksa, langsung ke surga. Nah, ada mazhab itu. Mazhab yang pertama yang mengatakan bila orang berbuat maksiat dia kekal di neraka, kita kada umpat. Yang kedua pendapat bahwa orang yang berbuat maksiat ke surga tanpa disiksa, kita kada umpat juga. Kita umpat yang di tengah, yang adil. Kenapa? Orang yang berbuat maksiat itu bisa disiksa oleh Allah namun kada kekal di dalam neraka. Asal orangnya mukmin, asal orangnya itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi adil yang dimaksud ini adalah innallaha ya'muru bil adli, Allah menyuruh memerintahkan kalian dengan adil. Yang di tengah tadi. Ya'tikad kita yang adil. Dan adil ini pula mencakup perbuatan anggota. Contohnya seperti infak. Infak itu adalah sesuatu perbuatan yang adil. Infak itu artinya menafkahkan harta di jalan Allah.
Nah, ini sesuatu yang adil. Kiri kanannya apa? Yang di kanan bakhil. Bakhil. Orang yang menggenggam hartanya, kadang mau mengeluarkan dimanapun, untuk apapun, kadang mau keluar duit. Bakhil. Ada yang saya kongen ini, tabzir. Ini keluar duit terus segendeng apakah? Orang berurkis dibantunya juga, orang minum bir tukarakannya juga, orang bulan masjid disumbangnya juga. Ini tabzir ngarannya. Kadang kita umpati juga itu. Kita umpat yang di tengah nang adil, yaitu apa? Kita bisa mengeluarkan duit tapi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adil pada perbuatan. Para muhibbin rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli, Allah menyuruh dengan adil. Wal ihsan, Allah menyuruh dengan ihsan. Nang kedua, ihsan ini artinya adalah al-mubalaghah fi ada'i ta'at ziyadatan ala qadril wajib. Bersangatan dalam menunaikan ta'at melebihi daripada yang wajib. Maksudnya ihsan. Kalau kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Tepat 4 rakaat. Kada kurang kada lebih. Sudah adil. Sudah adil. Tapi kalau kita tambah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ihsan. Nah, lebih daripada yang wajib. Kalau kita makan sehari-hari baras bersiam, maka kita dituntut berfitrah kaina mesti bersiam juga. Sesuai pemakan kita. Kita makan beras siam, kayaknya parak hari raya, malam hari raya fitrah, kita berfitrah mesti beras siam, karena itu makanan kita. Kita keluarkan beras siam karena pemakan kita adil. Itu adil ngarannya. Kita makan beras siam dipitrahkan dulu. Ini kada adil. Kada adil. Seorang makan hanya berfitrah beras dulu. Nah, kita makan beras siam dipitrahkan unus. Nah, itu ihsan ngarannya. Ihsan. Lebih daripada yang wajib. Orang nukar kain semitir. Tatakakan pas semitir. Itu adil ngarannya. Amun kita kurangi, zalim. Kita lebihi 10 senti, 5 senti, ihsan ngarannya. Nah, lebih daripada sekedar yang wajib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan Allah menyuruh juga menyambung silaturahim. Keluarga jangan sampai putus. Keluarga jangan sampai bikut membikut artinya. Jangan sampai keluarga kada bantu membantu. Ada sepupu kada kawa beubat padahal nang sepupu saikung saling sugihan orangnya. Ini ngarannya qat'ur rahim, memutus silaturahim. Nah, ita idil qurba. Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh. Allah melarang daripada fahsya, munkar dan bagh. Al fahsya munkar, baghyun, itu sama pada maksiat ketiga-tiganya. Di dalam diri kita, setiap manusia itu ada mempunyai sifat kebinatangan. Makanya bisa makan, bisa kawin, bisa guring, itu sifat kebinatangan. Dalam diri manusia pasti ada sifat kebuasan. Makanya ada marah, makanya ada cemburu. Nah, itu sifat kebuasan. Dan di dalam hati manusia ada pula sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita pertama daripada fahsya,
Pahsa ini adalah sesuatu maksiat yang timbulnya dari sifat kebinatangan, seperti zina. Zina timbul daripada sifat kebinatangan dalam diri kita yang kada terkendali. Zina, liwat atau homoseksual atau lesbian, itu perilaku-perilaku pahsa yang timbul daripada sifat kebinatangan manusia. Zina, manusia yang berzina lebih bodoh daripada hewan, lebih zalim daripada hewan, lebih sesat daripada hewan. Ayam kada tahu bini orang, kada tahu kuitan seorang, kada tahu anak munnya handak gawinya. Nah, kah itu manusia nang berzina. Allah melarang itu bahasa. Makan harta orang bukan di jalan yang benar, itu bahasa. Binatang, ada tahu beras orang, ada tahu pisang orang, munnya handak diambilnya. Setiap maksiat yang timbul daripada sifat kebinatangan kita, itu ngarannya adalah bahasa, bahasa Quran. Yang kedua, Allah melarang kita munkar. Munkar ini satu maksiat yang timbul daripada sifat kebuasan yang ada pada diri kita. Contohnya, menyakiti orang lain, memukul orang lain, menyindir orang lain, merampok harta orang. Nah, ini sifat-sifat kebuasan yang ada pada diri kita nang kada terkendali. Perilakunya disebut mungkar. Allah melarang itu. Wa yanha 'anil fahsya wal mungkar. Yang ketiga, wal baghi. Allah melarang baghi. Baghi itu adalah satu maksiat yang timbul daripada sifat syaitaniyah. Maksiat apa disebut baghi itu? Seperti sombong, ujub, haus kekuasaan, menipu, mengajak orang kepada jalan yang sesat, mengajak orang kepada kebatilan, itu semua adalah sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat syaitan. Dari sifat syaitan itulah timbul maksiat yang disebut baghi ngarannya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita berbuat adil, baik i'tiqad ataupun perbuatan anggota zahir. Allah menyuruh kita ihsan. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada keluarga. Allah melarang daripada maksiat yang namanya fahsya seperti zina dan kawan-kawannya, wal munkar seperti merampok dan kawan-kawannya, wal baghi seperti menipu dan kawan-kawannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masih banyak lagi berbagai macam perintah Allah, arahan Allah di dalam surat An-Nahl ini. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah memberikan nasihat kepada kalian agar kalian bisa mengambil peringatan, agar kalian bisa mengambil pedoman, mengambil ikutan dari apa yang diterangkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk melalui jalan hidayah dan taufiknya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله
La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلِّ وسلِّم.